Bobotoh kini dapat bangga karena klub kebanggaannya Persib Bandung hadir dalam game eFootball 2025. Diketahui baru-baru ini game eFootball baru saja mengadakan pembaruan kecil. Setelah update eFootball 4.1.0 pada Kamis 10 Oktober 2024. Hal ini membuat para supporter Persib Bandung dapat menggunakan klub kesayangannya di game tersebut. Game buatan Konami itu telah memberikan lisensi Persib Bandung di eFootball dengan logo pemain dan jersey. Hadirnya klub berjuluk Maung Bandung itu karena keikutsertaannya di ajang AFC Champions League 2. Pada Kamis kemarin, pihak eFootball menambah lisensi baru ke dalam gamenya. Salah satunya adalah AFC Champions League 2. Pemain Persib Bandung yang mendapat real face seperti Mark Locke, Dimas Derajat, Edo Febriansyah, dan Tyron Delpino. Sedangkan untuk pemain lainnya seperti Rahmat Irianto, Beckham Putra, dan Teja Pakualam, mereka semua belum mendapatkan real face dan masih menggunakan generic face.